itu. Bang Billy, kata kabarnya sekarang lagi dekat sama Berli Malotel. Wah, itu mah cuma teman kok. Oh, cuma teman. Teman doang. Tapi banyak juga fans. Tapi banyak fans yang menjodohkan malas ya. Banyak. Menjodohkan juga. Kalau sebenarnya selagi hal positif menjodohkan ya pasan aja sih. Dan ya karena memang gue bikin konten memang momennya juga pas mungkin ya ketika gue bikin konten sama Berliana kayak di konten Berliana kayak pacar satu hari nah, gitu. Ya. Jadi mungkin penonton kebawa emosi baper gitu kali ya nggak apa-apa sih tanggapannya selagi hal positif. Tapi lu sendiri ngelihat Berliana gimana bang? Ya dari sisi cowok ya maksudnya. Berliana baik, seksi gitu. Tapi gue aja enggak ada komunikasi sama Berliana, memang just berteman. Oh. Kalau memang ada kebutuhan dalam arti Berliana butuh gue butuh Berliana, kita bikin konten dan kita bikin konten. Gitu sih, teman-teman. Cewek idaman lo gitu. Cewek idaman gue. Ya semua perempuan idaman gue. Masuk kriterianya iya, masuk kriterianya kan. Cewek-cewek Indonesia kan cakep-cakep, gue mah siapa aja lah suka. Kalau Berliana masuk kriteria lu. Dibilangin siapa aja gue suka. Kambing perempuan dibedah. Iya. Tapi kan banyak mantan-mantan lu yang lu jodohin lagi, balik lagi sama Vincent, balik lagi sama si ini, balik lagi sama ini. Karena lu kan bilang jomblo lagi. Komentar lu gimana? Komentarnya? Balik lagi sih bro, mau balik lagi sama mantan, ya akan balik atau enggaknya, itu rahasia Allah sebenarnya sih. Dan gak tahu untuk kedepannya gue entah sama siapa, intinya gue untuk sekarang ini jalanin apa yang harus gue jalanin selagi gue nyaman sama seseorang, gue apa ya bahagia sama seseorang yang ada di samping gue gitu sih. Untuk sekarang ini lebih tepatnya santai sih, santai banget. Bang Billy, tapi saat ini kemarin ngomong katanya dekat sama seseorang nih, kita ngomong katanya. Kalau dekat sama seseorang sebenarnya dekat lah sama ya gue nggak bisa pungkiri, sebenarnya dekat lah sama siapapun dalam arti ya tanda kutip. Ya untuk saat ini santai aja sih, lebih santai, lebih apa ya? Ya seperti itulah. Pokoknya intinya ya masih apapun gue dekat sih. Abang Billy, Bang Billy publish Bang Billy. Hah? Belum publish. Gimana nih maksudnya gue enggak ngerti. Ceweknya enggak mau publish. Ceweknya. Kata mau tuh ngomong marah deh dekat sama seseorang. Ada di mobil tuh cewek. Ada di mobil kalian enggak perlu tahu ya. Bang, okay. Kita ngobrol lagi di dunia entertainment juga tuh gimana tuh? Hah? Di dunia entertainment juga tuh gimana, Bang Billy? Kelihatan ya, nggak kelihatan kan? Kelihatan kan? Jangan sampai kelihatan. Iya, aman. Oke, Bang, itu Bang. Ayah kemarin kata Bang Billy pengen cepet-cepet nikah nih, kata. Nah, rumah udah ada, Bang. Iya. Pengen cepet-cepet nikah. Pengennya, tapi kan balik lagi. Allah yang menentukan, gue tinggal jalanin lah. Nanti kalau misalkan kedepannya gue sudah sama siapa, dan lebih tepatnya jenjangnya lebih serius, kalian pasti lebih tahu dari semua orang kali ya, wartawan pasti lebih tahu. Jadi ya untuk saat ini santai dulu, kalian tenang aja dulu. Ini lu pengen nyari seperti apa sih, ini lu pacaran begitu? Ya Allah, gue juga gak mau seperti itu bro, pengen mencari sosok seperti ibu gua, emak gue yang memang baik ya apa adanya, nurut, terus juga gak neko-neko, itu aja sih. Dan ya pokoknya selagi gue dikasih sama Allah jodoh gue, apapun gue terima lah gitu sih. Sebenarnya nggak mencari muluk-muluk yang ini yang itu banget. Tapi target sendiri Bil untuk menikah Bil? Target sendiri, kalau bisa cepetnya tahun depan lah insya Allah. Amin. Makasih teman-teman. Kudu. Amin. Makasih teman-teman. Siap. Makasih. Terima kasih. Thank you teman-teman. Sehat-sehat. Amin.